Sepeda motor milik bos keramik Raib saat terparkir di halaman rumahnya. Pelaku yang terekam kamera CCTV ini terlihat menyeret motor korban keluar rumah. Pelaku melancarkan aksinya sekitar pukul 3.50 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV memperlihatkan aksi nekat seorang pria yang mengendap-endap naik pagar rumah korban. Aksi nekat pelaku tidak hanya sampai di situ saja. Pelaku mengangkat ban depan motor korban sembari menyeret motor keluar rumah. Korban, Tri Listiana, baru mengetahui motornya hilang dicuri maling ketika pagi hari sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, biasanya tuh pagar biasanya kita gembok, terus posisi motor biasanya di garasi, tapi kebetulan ditaruh di situ. Terus, ya itu tengah malam kira-kira jam berapa ya? Jam 3 lewat 44 lah, setengah 4 itu. Ada orang tuh, dua orang udah ke arah sana, itu kita lihat dari CCTV. Udah ke arah sana tuh, balik lagi, karena melihat motor mungkin ya. Berhenti terus yang satu naik ke tembok. Terus yang lain nunggu, yang satunya nunggu lagi. Terus apa itu? Udah ngeliat aman gitu. Motor itu diangkat sama dia, diangkat tuh dengan diseret kan. Terus suka pagar langsung ini. Korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dan diharapkan pelaku segera tertangkap. Dari Bandar Lampung, Salda Andala, Metro TV Lampung.